Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan X Master. Oke, teman-teman, bunda, sis, bro semuanya. Kali ini kita akan masak resep ayam fillet crispy gitu. Seperti apa? Langsung saja. Untuk bahan-bahannya seperti yang tertera di layar ya bro. Seperti biasa, kalau kita lewat di screenshot aja. Ini mohon maaf gambarnya, ini ternyata bukan ayam, ini ikan. Tapi nggak apa-apa, oke bun. Langsung saja disiapkan semuanya bahan-bahannya bun. Untuk caranya sendiri, kita bisa lihat di layar sebelah kiri ya bun. Langkah pertama itu diiris-iris. Nah, yang kedua di adonan basah masukin, celupin seperti bikin ayam gendak itu loh bun. Oke, gue step by stepnya lihat aja bun di layar itu ada 5 step bun. Setelah dicelup masuk, celup masuk. Setelah itu baru digoreng ya bun. Sampai yang lumayan lah, jangan terlalu kering, nanti keras bun. Oke, pokoknya goreng hingga kekuningan itu. Setelah itu angkat, potong-potong dan sajikan. Oke, terima kasih. Mungkin segitu aja resep kali ini. Semoga bermanfaat buat bunda-bunda semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik tombol like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa ya bun, nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.